Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk upgrade GoPay Plus ya. Nah, di sini alat yang saya gunakan yang pertama kita harus memiliki aplikasi Gojek. Nah, terus yang kedua kita menggunakan aplikasi Gallery Cam. Nah, kalau kita sudah install aplikasi Gallery Cam, nah di sini kita bisa ambil foto menggunakan aplikasi Gallery Cam ya. Nah, jadi kita tidak perlu langsung foto langsung atau secara live ya. Kita bisa mengambil dari galeri. Nah, caranya silakan simak tutorial berikut ini. Cekidot. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk informasi untuk teman-teman yang ingin di-upgradekan GoPay, nah silakan nanti bisa hubungi saya ya di nomor di deskripsi, silakan ya. Untuk teman-teman yang mungkin kemarin sudah WA saya tapi belum dibales, maaf karena permintaan sangat penuh ya, karena untuk yang up itu sangat banyak, jadi mungkin WA-nya ketumpuk yaitu ya. Jadi sangat banyak sekali untuk permintaan. Di kemarin saya sudah upload di channel saya yang sebelumnya. Nah, itu sudah banyak yang WA dan alhamdulillah banyak yang berhasil untuk upgrade ke GoPay Plus cuma modal KTP saja. Nah, di sini sangat amanah ya atau terpercaya karena saya mengiklankan ini menggunakan YouTube saya sendiri. Nah, oke ya, kita lanjut. Nah, jadi di sini saya memberikan jasa untuk upgrade ke GoPay Plus ya, hanya GoPay saja karena yang saat ini yang saya bisa hanya sementara hanya GoPay. Nah, itu. Terus di sini kita masukkan nomor ya, langsung saja kita lanjut. Kita hapus dulu nomornya, masukkan nomor yang mau kita upgrade ya. Nah, setelah itu kita langsung saja di nah, di sini kita belum punya akun ya. Belum punya akun berarti kita harus daftar dulu. Langsung kita klik daftar saja. Kita isikan nama. Udah. Oke ya, jadi di sini saya tadi sudah daftarkan ke aplikasi Gojek. Nah, sekarang saya tinggal upgrade ke GoPay Plus-nya ya. Nah, di sini silakan kalian bisa tekan ke explore. Nah, di sini agak lemot ya, karena HP-nya HP kentang di sini. Nah, setelah itu langsung klik plus. Kita upgrade ke GoPay Plus. Nah, di sini sudah ada keterangannya upgrade to GoPay Plus it's free. Nah, jadi kita bisa upgrade. Kalau kita bisa upgrade sendiri kita gratis ya, tidak ada tambahan biaya. Tapi kalau teman-teman menggunakan jasa biasanya itu bisa dikasih tarif karena dia harus mengedit foto dulu, karena mungkin foto selfie-nya tidak ada. Nah, dia juga harus memiliki perangkat yang support untuk galeri kamera. Nah, itu langsung saja kita klik upgrade now. Setelah itu kita cari KTP-nya yang sudah kita siapkan tadi untuk upgrade GoPay Plus. Nah, di sini sudah langsung masuk ke kamera ya. Nah, di sini saya pilih KTP-nya dulu. Ini saya blur ya karena ini rahasia, data rahasia. Nah, di sini saya sudah pilih salah satu KTP ya. Langsung saya use this photo. Nah, sudah kita tekan selfie. Nah, kita ambil foto selfie-nya. Nah, di sini Saya sudah ambil foto selfie-nya tanpa foto langsung ya, dari kita ambil dari galeri. Use ya, langsung di sini sudah masuk. Nah, kita tinggal submit. Nah, di sini kita tinggal tunggu ya. Di sini tergantung apa? Tergantung hasil atau KTP-nya jelas atau blur ya. Kalau dia agak blur, dia agak lama prosesnya. Tapi kalau jelas foto KTP sama fotonya, dia cepat. Nah, di sini sudah ada keterangannya, your upgrade in process. Nah, jadi langsung diproses. Kita tunggu beberapa saat. Nah, tergantung foto KTP-nya ya. Kalau foto KTP-nya agak buram atau selfie-nya mungkin agak lama ya. Agak lama untuk upgrade-nya. Nah, jadi kita tunggu sampai selesai upgrade. Mungkin kira-kira paling lama itu 30 menit ya. Nah, itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang pingin di-upgrade-kan GoPay Plus, boleh langsung chat atau klik link di bawah deskripsi ya untuk WA saya. Nah, jika teman-teman berminat atau WA teman-teman belum saya balas, bisa langsung di WA ya, jangan ditelepon, bisa langsung di WA lagi atau di chat lagi, jangan nelpon, karena kalau teman-teman nelpon saya tidak bisa proses data-data teman-teman karena dia bisa mengganggu proses data. Nah, jadi untuk teman-teman yang hanya mau upgrade modal KTP saja bisa ya, asalkan foto KTP itu jelas terbaca dan fotonya itu di dalam KTP itu tidak buram. Jadi nanti bisa saya edit, setelah itu saya bisa uploadkan. Jadi teman-teman yang ingin diupgradekan nanti bisa hubungi saya ya. Untuk pasti saya amanah karena di sini saya promosinya menggunakan YouTube saya sendiri. Kalau di Facebook mungkin banyak juga yang amanah, banyak juga yang mungkin abal-abal, dia menerima jasa upgrade, setelah upgrade selesai dia tidak muncul lagi. Nah, itu ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman mungkin konten hari ini. Nah, jadi jika teman-teman ingin diupgradekan boleh silakan hubungi saya. Jangan lupa, jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.